kerusi-kerusi yang dulunya lompat lah. Itu maknanya sepatutnya lah kan. Maknanya kerusi-kerusi yang BN menang dulu yang lompat, maka kita ambil balik. Itu keputusan MT, bukan keputusan Presiden. MT UMNO membuat keputusan bahawa kerusi-kerusi yang dulunya dimenangi oleh BN, maka BN akan ambil balik. Walaupun hari ini BN tersebut mereka melompat, mereka melompat macam itu, tetapi kerusi itu adalah kerusi BN. Tetapi BN akan ambil balik. Maknanya ini sudah pasti. Dan kita bincang kerusi yang kedua. Yang kedua maknanya kita berani, kita kalah. Tapi kerusi itu keduanya adalah kata kita kalah dengan PKR. Tapi nombor dua adalah BN. Maka BN akan ambil. Nah, ini antara yang kita bincang. Kemungkinan kerusi-kerusi yang kita akan baginya dengan Mufakat Nasional ni, kerusi-kerusi pemimpin tertinggi PAS. Macam contohnya bila Haji Hadi nak bertanding kat mana ataupun tempatnya nak bertanding tu, sudah tentu dia menang, dia akan bertanding situ, maka kita akan bagilah. Tapi kalau dia minta kawasan yang mana, antaranya Presiden, Naik Presiden PAS dan sebagainya minta, maka kita akan bincang. Itu lain. Tetapi kerusi-kerusi yang dimenangi oleh BN dulunya dilompat, lompat kepada Bersatu, itu kita buat keputusan, MKT buat keputusan, bukan Presiden. MKT buat keputusan, ambil balik. Maka kita tidak akan bagi satu kerusi pun kepada Bersatu. Itu sudah pastilah kan. Jadi kalau Bersatu nak, maka dia bertandinglah kerusi-kerusi yang lain, kerusi-kerusi Bersatu Blackout lah, apa-apa itu. Mereka bertanding kat tempat itulah kan.